Mas, tadi kakak yang di kampung yang telepon bapak, katanya anaknya yang di sono mau datang ke sini, ke Jakarta mau nyari kerja. Mau datang gimana maksudmu? Jadi maksudmu mau nambahin orang lagi di rumah ini? Ah, apalagi mereka dari kampung, pasti kampungan itu. Udah susah di rumah ini, mau nambah-nambahin orang lagi. Gak boleh gitu. Om gimana pun kan mereka itu saudara kita ya. Terlalu begitu banget sih kan. Oh ya udah kalau gitu. Suruh mereka bawain apapun itu yang panen di kampung, mau beras, cabai, ikan asin, ikan teri, suruh mereka bawain buat aku. Biar kita di sini nggak banyak masak, biar nggak banyak ngeluarin duit. Jadi ada bawaan dari dia, oke? Tulang, antulang, aku sudah sampai. Bah, udah nyampe nya kau beres. Ya udah masuk. Oh udah nyampe. Terus kiriman yang aku minta mana? Ikan asin, cabai. Kau langsung kiriman yang kau minta. Belum ke Sambera itu. Salam dulu. Kasih minum. Kasih makan. Bercapai itu. Yaudah beri masuk. Jangan dengarkan anturan ini. Kiriman dari kampung. Dipin mama tadi. Harus ini aja anturan ya. Thank you.
Enggak, rencana sih. Soalnya kan aku mau berangkat nyari kerja. Makanya mulai besok tuh bangun pagi biar bisa masak nasi, biar makan mulutmu itu. Kenapa sih, Ma? Makan aja diributin, makan tinggal makan. Tadi kan papa makan, itu dari mana? Aku kan tadi masak cuma dikit doang. Kayak kita biasa masak. Ya udah, Bere, nanti kamu makan di luar aja. Nanti kalau udah pergi, pulangnya jangan lama-lama ya. Di luar ada warteg kok, makan situ aja nanti ya. Hati-hati kalau pergi di jalan, ya. Jadi nanti tulang, aku pamit dulu ya. Tenang aja dulu, pulang aja dulu, udah jam berapa nih, nanti marah-marah lagi sampai di rumah. Thank you.
mana sih dia?